Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Jumpa kembali dengan saya di Wisata Desa Channel ya. Saat ini saya berada di Dusun Sunggingan, Desa Pereng, Kecamatan Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Nah, di belakang saya ada rame-rame, suara musik, suara gamelan. Nah, ini baru ada acara event budaya dalam rangka sadranan. Biasanya setiap tahun di Dusun Sunggingan Desa Pereng ini mengadakan saat sadranan, biasanya mengadakan event budaya gitu. Oke, kita lihat-lihat ya teman-teman ya. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa Pereng kepada Bapak Gubernur. Naik dulu, jangan ke jadi nanti gunungannya tidak hanya dua tetapi 14. Tepuk tangan untuk jalan semuanya. Tepuk tangan. Belakang saya lagi berlangsung pertunjukan dari Serandul ya. Pertunjukan Serandul ya, ini ada beberapa tarian ya. Uniknya itu adalah teman-teman, pemainnya itu udah sepuh-sepuh semua tapi masih energik semua. Itu penarinya itu udah sepuh-sepuh semua tapi semangatnya luar biasa teman-teman. Nah, itu lagi penabuh-penabuhnya juga udah sepuh semua. Nah itu teman-teman, pokoknya luar biasa banget semangat dari para warga dalam menghidupkan kesenian tradisional Serandul ya teman-teman. Wah, kalau sawer menah kuwi. Pinter e. Ini luar biasa setelah dari tahun 2020 sampai dengan 2022 kita tidak bisa melaksanakan kegiatan seperti ini, dan alhamdulillah 2023 ini kita diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan tradisi yang biasa kita laksanakan atau panjenengan dengan semua laksanakan sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan ini saya jujur speechless ya. Kemarin dikasih tantangan sama Pak Kades, Bu Camat nanti hadir naik kuda. Saya pikir itu hanya bertaan sambal saja. Ternyata saya disuruh naik kuda betul.
dibuka ge, dibuka. Dumateng Bapak Sa Ibu mangke kita mau tahlil. Ya kan kene malah iki kan malah. Tutupe pon buka. Dumateng Bapak Sa Ibu monggo kagem doa wonten ing sonten menika kita awiti. Sarang-sarang kita nyadran dongakan ulur kita. Ya teman-teman, akhirnya gunungannya diperbutkan oleh warga masyarakat ya, khususnya anak-anak dan remaja ini. Nah, ini adalah wujud rasa syukur gunungan besi buah-buahan ya teman-teman ya. Setelah rebutan gunungan ini tadi para warga yang membawa tenong atau wadah berisi makan-makanan itu yang dibawa tadi itu boleh diambil oleh pengunjung, oleh warga lain atau boleh bertukar makanan, karena tujuan utama dari tradisi ini adalah saling berbagi. Jadi yang bawa bakwan boleh, kalau nggak punya anggur boleh ambil anggur, yang bawa pisang kalau nggak punya apel boleh ambil apel dari bawaan warga yang lain. Kita mau ayamnya, Pak. Telur. Nanti habis ini kita ya, Pak, kita mau ayamnya, Pak. Pak, ayamnya ada di telur, ada timun. Kita mau ayamnya, Pak. Nah, itu ibunya udah bawa pisang selirang lah itu. Nah, ini ibu yang depan ini spesial, dia itu bukan mengutamakan kuantitas tapi kualitas. Dikit tapi buahnya buah VIP semua ini. Ada jambu kristal, ada manggis. Nah, ini tetap yang dapat timun sekarung pun tetap kalah sama ibu ini. Luar biasa ini. Luar biasa. Terus kita jalan lagi ya teman-teman ya. Masih banyak warga yang saling mengambil makanan ya. Di sini sekali lagi mohon warga dibebaskan untuk saling ya, mengambil makanan yang dibawa oleh warga lain. Oke. Itu ya teman-teman ya. Jadi tidak ada yang sifatnya dilarang atau melarang, itu tidak ada. Justru warga yang membawa makanan habis diambil oleh pengunjung atau warga lain itu justru bersyukur karena itu mewujudkan sedekahnya habis dinikmati oleh masyarakat lain. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini ada PYO, masih pisang. Oke teman-teman. Oke, sampai sana ya. Wah, luar biasa sekali. Bu, kula payek nggih, Bu. Oh, dapat payek ini ya, teman-teman. Saya dapat payek. Sekarang saya mau cari buah ini. Mana buah yang ada ya? Kita cari Ini ada apa, Bu? Nasi. Nasi tadi sama ini ayam. Ada juga Mbak-mbak yang ngasih berfoto memanfaatkan suasana. Ya, ya teman-teman, kita cari apa ini? Oh, sudah habis buahnya ini.